Arya Kamandanu memacu kudanya perlahan, meninggalkan rumah Narirati, bermaksud mencari obat untuk Narirati yang tubuhnya terluka parah akibat dipukuli oleh Arya Dwipangga. Sesampainya di jalan, Arya Kamandanu dihadang oleh sekelompok orang asing. Bisa minggir sedikit ke sana? Saya mau numpang lewat. Saya ada keperluan ke sana. Hei, ini. Turun! Maaf ke sana. Orang-orang ini ternyata merupakan anak buah Empu Tong Bajil. Memaksa Arya Kamandanu untuk turun dari kudanya. Akan tetapi, Arya Kamandanu yang memang ingin cepat-cepat mencari obat untuk Narirati tidak juga mau turun, sehingga pasukan dari Kediri ini menyerang Arya Kamandanu. Biar semuanya hancur. Pokoknya kalau aku tidak sah, sudah jadi